Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Labi Maryam Hari ini kegiatan kita adalah uh, Ingin melakukan Uji coba stek jeruk lemon Langsung di lahan terbuka Dengan paparan cahaya matahari penuh Langkah pertama adalah pilih uh, Dahan yang sudah cukup tua kalau bisa yang sudah mengeluarkan buah ya, ini buahnya sudah ada, ini sudah bisa kita panen ya. Ini sudah agak tua. Kemudian lidahan eh, yang cukup tua, seperti ini ya. Daunnya tidak usah dibuang. usahakan dahan yang sudah berbuah, kemudian pilih ini. Seperti ini sudah agak tua. Dan ini sambil kita mem membentuk eh Juga sudah ada buahnya, dan eh, seterusnya. Ya, ini eh, kita langsung ke tancapkan ke lahan terbuka tanpa menggunakan perangsang, ya, karena jeruk lemon ini jenis tanaman yang mudah tumbuh. Kita akan eh, semai semua, eh, stek semua eh, jeruk lemon ini diantara antara pohon kurma. Eh. Jadi kelebihan daripada jeruk lemon ini kenapa bisa dipadu dengan kurma karena kurma daunnya tidak begitu rimbun sehingga cahaya matahari bisa tembus ke bawah. Jadi membazir kalau tidak kita gunakan area yang ada di sekitar pohon kurma ini ya. Jadi jeruk lemon ini juga punya kelebihan dia bisa melindungi tanaman lain dari serangan hewan seperti kambing dan lain sebagainya ya. Karena dia berduri Uh, Oke, okay. jadi ini salah satu cara uh, pemanfaatan lahan dengan baik ya, supaya tidak tidak membazir, ya. Jadi dia berfungsi sebagai tanaman pelindung, pelindung tanah, pelindung dari uh, serangan uh, ternak, eh ataupun bisa juga sering digunakan jeruk di lemon ini untuk melindungi pagar dari penjarahan Dari ya. tangan-tangan jahil sehingga eh, seperti tidak masalah. Bisa digunakan untuk melindungi tanaman utama di pinggir ditanam di pinggir pagar ya. Karena dia berduri. Ya. Oke, kita langsung aja kita eh, peragakan yang pertama e, runcingkan bagian bawahnya potong miring ya runcing seperti ini buang daun sedikit di area bawah kita mudah menusuk ke dalam tanah ya selebar 10 cm kemudian e, kalau kita mau potong langsung boleh tapi kita sesuaikan dengan kita akan gunakan botol sebagai sungkup ya e, jadi ukuran botol ini. ya Ukuran botol. Kemudian kita perkirakan masuk dalam tanah sekitar 10 cm. Berarti di sini ya. Posisinya ya. Baru kita potong di sini. Oke. Seperti ini ya. Tapi bisa juga kita langsung tancap ke tanah. Nanti baru kita ukur. Ketika kita melakukan sungkup kita ukur baru kita potong bisa juga ya nah ini salah satu kita saya peragakan nanti akan kita buat sebanyak 5 batang ya karena botolnya cuma ada 5 jadi demikian ya caranya jadi kita ternyata setelah kita tancap tadi ukurannya dipendek aja kita gunakan botol air mineral yang lebih kecil jadi seperti ini ya dan lain sebagainya akan kita lakukan empat batang 4 stek nanti kita cek tiga minggu yang akan datang kalau sudah bisa dilepas sungkup kita lepas sungkup lebih bagusnya satu bulan ya atau tergantung kondisi kalau kita mau buang daun semua boleh juga ya kalau kita tidak membuang daun kita lebih lebih mudah mengamati kalau daunnya sudah kering itu ada masalah ya kalau tidak kering berarti uh, bisa lanjut tapi kalau tanpa daun bisa juga kita amati dengan melihat warna batangnya batang, batang stek ya Oke, okay, silakan eh, selamat mencoba. Mudah-mudahan Anda berhasil. Hari ini tepatnya satu bulan setelah pasca penancapan stek jeruk nipis langsung di lahan menggunakan botol air mineral bekas. Jereng, 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 alhamdulillah. Eh, sudah mengeluarkan tunas-tunas baru, dan kita lanjutkan ke selanjutnya. Sudah mengering, ya? Tapi, oh, masih ada. Ternyata, sebagian masih hidup ya. Jadi botol-botol ini masih bisa dimanfaatkan lagi untuk kita stek lagi, kita sungkup lagi, dan seterusnya. Kemudian kita cek lagi, kemarin udah kita buat dah 5 ya. 5 pampat kemarin eh. Ini tempatnya agak teduh. Karena ada pelindung pohon jambu. Kita buka. Teman-teman, keren-keren -teman. ya. Alhamdulillah, ya, ini luar biasa nih. Luar biasa, jadi kita lanjut lagi. Oke, okay, sebagian mengering tapi di bawahnya sudah sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Oke. Okay. Lumayan ya eh? Jadi ada empat yang kita stek, keempat-empatnya alhamdulillah hidup. Uh, jadi teknik ini silakan Anda terapkan di depan Anda. Mudah-mudahan Anda juga berhasil ya. Eh? Ini teknik yang sangat praktis ya. Eh? tanpa menggunakan perangsang akar ya jadi anda potong, tancap jadi kalau tempat duduk seperti ini tanpa anda tutup pun dengan sungkup itu bisa tumbuh dengan baik tapi jika ada tempat terbuka bisa anda lakukan e, sungkup dengan botol kemudian bisa anda tutup dengan dedaunan agar tidak terik, begitu terik matahari ya karena kalau terlalu, terlalu terik cahaya matahari bisa membuat uh, terbakar, uh, uh, terrebus ya, dalam botolnya Jadi, uap-uap air yang keluar itu dia akan panas, dan itu bisa merebus sel-sel uh, jaringan, uh, terutama di bagian pucuk. Jadi, untuk di lahan-lahan terbuka yang tidak tertutupi dengan pelindung-pelindung dari daun-daun pohon-pohon bisa anda gunakan eh, potongan daun-daun atau daun pisang atau daun apa saja eh, atau anda tambahkan pelindung-pelindung yang lain eh, apa yang ada apa saja yang ada di kebun anda ya jadi memanfaatkan apa yang ada supaya eh, lebih praktis ya oke demikian yang bisa saya share pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.